Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar di Mandejeng? Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Amin. Nah, di sini Maiza akan unboxing ya. Apa kabar? Hai, hello penggemar dunia gaib, karena ini akan unboxing pencari sinyal ya. Dunia gaib RTRW Net ini. Ini ada sebuah unboxing totaling ya. Nah, di sini ada N300RH ya. Kita buka dulu ini. Saya habis beli di toko online. Saya penasaran dengan bagaimana ya kualitas N300RH ini. Saya coba beli dan hanya selang 2 hari nyampe di sini. Oke, kita unboxing dulu ya. Katanya sinyalnya bagus dan panjalannya juga jauh ya. Oke, udah terbuka teman-teman. Kita buka dulu apa isinya. Ya, isinya tentunya router ya, apalagi. Oke, udah muncul nih. Ada lubah antena ini. Dan buku panduan juga. Ada 3 buku panduan itu. Ada kartu garansi, ada 2 buah buku panduan yang berbahasa Inggris dan juga berbahasa Jawa ya. Oh tidak, bahasa Indonesia. Ini ada 2 stick drum juga ini. Ini ada 2 antena omni berkekuatan 11 dpi ya, masing-masingnya 11 dpi ini. Oke. Buat drummer yang kehilangan sticknya juga bisa pakai ini. Panjangnya segini ya, 2 jengkal dari tangan saya. Dan ada adapter di sini. Adapternya 12 volt 1 ampere, lumayan besar. Dan juga kabel UTP ya, paling 1 meter nih. Kabelnya gimana ya, bagus-bagus juga enggak sih. Ya lumayan lah, lentur kayak gini. Oke, juga ini ada tatakan ya, terdudukan buat bisa ditaruh posisi duduk ya atau berdiri. Oke, ini adalah device-nya atau routernya Totolink N300RH di sini. Oh, ada tutupnya nih. Pada lubang antena ada tutupnya, bagus ya. Elegan banget. Oke, kita pasang dulu stick antenanya atau antena omninya. 2 kali 11 dBi. Rencana saya akan jadikan outdoor nantinya ya. Dan kita lihat dulu firmware-nya, mungkin firmware-nya udah yang terbaru. Dan rencana ini saya jadikan client ya. Kalau juga jadikan aspen juga bagus ya, bagus jauh, dan juga klien juga penangkapan sinyalnya bagus. Biasanya Totolink ini kalau udah firmware terbaru, kalau mau dijadikan klien, maka menu kliennya udah tidak ada. Untuk yang terbaru kita harus downgrade ya. Nanti saya akan bikinkan tutorial downgrade Totolink N300RH ini biar bisa mode klien ya. Oke teman, inilah posisi duduk, tapi kayaknya gimana ya, wow enggak banget ya. Paling harus pakai double tip yang hitam itu biar kuat. Ah, nggak banget, kayaknya nggak terpakai nih posisi duduknya. Kayaknya nggak terpakai nih untuk posisi duduk. Saya nggak merekomendasikan banget ya. Ini ada 5 buah port ya. Ada 1 WAN dan 4 LAN. Dimana Totolink ini sudah support power over Ethernet ya. Itu pada port WAN dan LAN.